Jumpa lagi di Galeri 76. Kembali saya memvisualkan Gunung Merapi. Hari ini Minggu tanggal 21 Maret 2021. Pengamatan visual saya kali ini berada di pos pengamatan Gunung Merapi yang berada di Babatan, yang berjarak kurang lebih 4,4 km dari puncak Gunung Merapi. Pada kesempatan kali ini saya akan tunjukkan padang pasir yang berada di sisi sebelah barat dari Gunung Merapi ini. Ini adalah hamparan pasir yang sangat luas sekali yang berada di sisi sebelah barat dari Gunung Merapi. Di musim kemarau, hamparan pasir ini sering terjadi badai pasir. Dan saya pernah mengabadikannya dan sudah ada di video saya sebelumnya, yaitu badai pasir di lereng Merapi sebelah barat. Ini adalah bukit atau gundukan yang berada di sebelah barat dari Gunung Merapi bila dilihat dari Babatan. Inilah yang menjadikan berkah bagi masyarakat yang berada di lereng Merapi bila pasir-pasir ini sudah turun ke hulu sungai dan masuk ke sungai. Ini adalah merupakan emas hitam, sesuatu yang sangat berharga sekali bagi warga penambang yang berada di seputaran Gunung Merapi. Baik, pada kesempatan kali ini juga akan saya tunjukkan salah satu guguran yang dapat saya abadikan dari sini. Nanti kita akan melihat luncuran dari material-material guguran kubah lava 2021 bila dilihat dari Babatan Megelang ini. Baik, segera kita ikuti untuk melihat luncuran material guguran kubah lava 2021. Nah, ini terlihat batu meluncur dengan kecepatan tinggi. Kita simak. Nah, itu jauh. Nah, ini menurut keterangan yang disampaikan dan informasi yang saya dapatkan, untuk luncuran dari material ini masuk ke hulu Kali Putih. Nah, itu batunya. Selama 4 jam saya menunggu di pos Babatan ini. Memang untuk puncak Merapi tidak terbuka dan saya hanya bisa mengabadikan satu guguran dan hanya bisa melihat material batuan yang meluncur ke hulu Kali Putih ini. Ini sepertinya salah satu batuan yang tersangkut atau berhenti di tengah hamparan pasir yang berada di sebelah barat ini. Dan sepertinya itu adalah batuan yang besar. Nah, seperti inilah. Nah, ini semakin ke bawah terlihat untuk batas vegetasinya. Baik, saya cukupkan sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Yang jelas untuk Merapi kita harus tetap selalu waspada. Mudah-mudahan kedepannya Merapi tetap aman-aman saja. Sekian dulu dan terima kasih.